Perkenalkan, nama saya Irwanto. Kami dari Kennel von Breckstone, peternak yang berfokus di tra anjing Rottweiler. Alamat kita di Jalan Megawati, Binjai. Kita mulai pelihara Rottweiler itu dari tahun 2011 sampai sekarang karena kami tertarik karena anjing ini memiliki tubuh yang proporsional, kinerja yang bagus, dan juga anjing yang sangat bisa dibawa bertemu dengan keluarga dan sangat ramah dengan orang sekitar, karena anjing pameran itu nggak boleh galak istilahnya. Tapi harus dilatih dengan yang benar. Anjing itu kita harus dibawa kemana? Anjing sebagai anjing pameran kah? Atau sebagai anjing karya guna? Dia multifungsi istilahnya. Dan tidak lupa juga, anjing Rottweiler ini sebenarnya berasal dari Jerman aslinya, dari desa Rottweil. Semua jenis tra Rottweiler pasti akan berwarna hitam, diselingi dengan warna coklat yang kita sebut dengan warna black and tan. Itu pasti tidak akan keluar warna lain. Kalau untuk dari kami pribadi, Kennel von Breckstone itu berfokus di pameran dan pembiakan untuk mencari kualitas anakan yang memang bagus dan keluar dari tempat kita sendiri. Kalau untuk indukan sendiri jarang mau kita jual karena sudah memproduksi kan. Apalagi kita indukan yang sudah keluarkan anakan berkualitas. Kalau untuk anakan sendiri itu bervariasi, paling murah di harga 10 juta, paling mahal bisa sampai 25 juta. Untuk tahun ini, bulan 3 kemarin, anakan betina dari sini mendapat predikat betina terbaik, mendapatkan jantan terbaik juga. Yang di Jawa, kemarin pameran di Semarang, dapat predikat juara satu di kelasnya. Di pameran itu, khususnya untuk tra Rottweiler, jurinya itu dari Serbia ada, dari Jerman ada, dari Indonesia juga ada. Itu fokusnya di anatomi, larinya, kerjanya, dan kondisi anjing di saat pameran itu. Karena kondisi anjing kan naik turun. Bisa jadi di pameran kali ini dia menang, di pameran selanjutnya dia bisa kalah karena kondisinya lebih turun. Itu bisa terjadi. Kalau pelihara hewan ini kita bilang termasuk di anjing tra Rottweiler, susah-susah gampang. Ada manis, ada pahitnya lah. Kita harus sendiri pandai-pandai akali kayak mana supaya anjing ini tetap di dalam kondisi primanya, biakan kita kayak mana supaya tetap bagus, kayak mana cara persilangannya semua. Kalau untuk perawatan dan pelatihannya sendiri, di sini kami memiliki dua tim dari Jawa Timur, satu sebagai perawat, satu sebagai pelatih. Perawatan biasa kami pagi keluarkan, kasih buat kotoran dulu, saya tuh kasih makan, bawa jalan, bawa lari, sebelum masuk ke kandangnya juga kami lap dulu badannya. Lap badan, sisir bulu, supaya tetap bersih. Vaksin itu kalau untuk anakan, pertama kali vaksin pertama itu di hari ke-45, vaksin kedua di usia 2 bulan, vaksin ketiga di usia 3 bulan, nanti setelah lewat dari 3 bulan itu biasa setahun sekali. Vaksin tahunan kami sebutnya. Kalau untuk obat cacing, kita tergantung kondisi anjingnya. Normal-normalnya sih biasa ada yang 3 bulan sekali untuk pemberian obat cacing. Kalau untuk kandang sendiri itu relatif ya, kita lihat kondisi dan tempat kita. Kalau untuk di sini sendiri, kami buat 120x120. Satu kandang, satu ekor anjing. Karena anjing itu di kandang cuma untuk istirahat lah istilahnya. Kenapa pakai AC? Karena dari negara asalnya juga negara yang memiliki 4 musim, negara yang memiliki cuaca dingin. Kalau semua jenis anjing, bukan jenis Rottweiler aja, semua jenis anjing kalau berada di ruangan yang ber-AC atau ruangan dingin atau di tempat dingin, pasti anjing itu bakal lebih kondisi dari segi bulunya utama, segi badan lebih berisi. Karena kalau cuaca panas, anjing lebih susah naik postur badannya. Kalau untuk jenis Rottweiler sendiri, kita kendalanya di kualitas pembiakan. Karena tidak gampang untuk ternak anjing seperti ini. Kenapa? Kadang orang bilang, bro, anjingmu mahal banget. Karena ternaknya nggak gitu susah untuk keluarkan kualitas yang bagus. Misal lahir 5 ekor, nggak tentu 5 ekor itu bagus semua. Paling jago pun cuma 1 atau 2. Kalau untuk awal mulanya orang awam untuk mau pelihara anjing Rottweiler, kita harus tahu dulu, kita pelihara anjing ini untuk apain? Memang untuk jaga kah? Anjing rumahan kah? Atau anjing pameran?
Kalau misalnya kita memang untuk anjing pameran, kita harus cari kualitas yang bagus dari breeder yang jelas dan memang sudah memiliki lalang buana, udah di lalang buana di pameran lah istilahnya. Nah, kita karena sekarang udah nggak susah cari breeder-breeder berkualitas di Indonesia ini. Di YouTube sudah banyak peternak Rottweiler yang berkualitas. Kita bisa pilih sendiri sesuai selera kita masing-masing. Tips untuk memilih Rottweiler yang sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kita pelihara anjing itu bukan setahun dua tahun. Kita sekali beli anjing itu usia anjing sampai usia 10, 11, 12 itu kan tergantung yang maha kuasa kalau masalah umur. Cuma kalau untuk kepuasan, sekali beli langsung beli yang bagus. Lagian nanti perawatan per bulannya bakal tetap sama. Sekali beli habis banyak, tapi kita puas sampai bertahun-tahun ke depan. Dari kami sendiri di sini tetap pakai dog food. Kalau mereknya itu tergantung kita mau pakai merek apa, sesuai dengan kemampuan kita juga. Cuma kalau untuk anjing yang dipamerkan juga harus makan dog food yang lebih bagus, daging sapi, susu kambing etawa, vitamin-vitamin pendukungnya juga tetap diberikan. Makanan biasa, kita bilang daging yang dimasak itu tetap bisa. Nasi dicampur juga tetap ada yang kasih. Cuma tidak bisa semaksimal dog food kalau kita diberikan ke anjing. Tidak sama maksimalnya. Kalau masalah usaha, itu pasti naik turun. Kami juga pernah gagal kayak hasil breedingan keluar, nggak pala bagus, ada yang mati. Untuk di hobi hewan ini, semua hewan, tidak khususnya anjing juga, semua hewan. Kalau ada kegagalan, kita harus coba lagi, karena kita bermain makhluk hidup, bukan bermain benda mati. Kalau benda hidup ini kita tidak tahu kapan ajalnya, tidak tahu kapan dia nggak ada, kapan dia dalam kondisi dropnya. Yang penting kita sebagai pemiliknya, perawatnya, kita tetap mencoba. Nah, misalnya gagal, coba lagi. Misalnya salah di mana, kita harus koreksi. Dan di hobi hewan ini tidak ada yang pintar. Lu mau udah mau main 10 tahun, 20 tahun pun, lu bakal tetap belajar. Nah, kita harus tahu, oh yang tahun ini, bibit mana yang bagus, kita harus kejar. Oh misalnya pakai ini, harus pakai gitu bang. Masalah rugi tak ada ruginya. Masalah untungnya tetap ada untungnya. Jalani aja. Karena kita nggak tahu kapan mereka berikan anakan dengan kualitas yang bagus. Kita harus tetap mencoba. Karena selain kita menjaga kualitas anakannya, kita harus jaga induknya juga. Karena induk yang tidak sehat tidak mungkin memberikan anakan yang bagus. Rencana ke depan kami tetap target utamanya bisa turunkan anjing di pameran nasional Indonesia, bisa memenangkan juara di PAMAS juga dari biakan sendiri ya. Kalau mau untuk mencari anakan atau sekedar datang lihat-lihat, belajar dulu, diskusi, teman-teman bisa kontak saya di 0852 6125 7173. Nama saya Irwan Tolim. Untuk media sosial Facebooknya tetap sama, Irwan Tolim, ataupun di Instagramnya 88 Tim Medan. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe Cap Capung.